Tuan Bilal, Masjid Bukit Gambir, kita doakan mudah-mudahan Tuan Imam kita dan Tuan Bilal kita diberikan kesihatan dan keafiatan yang berpanjangan, dapat terus memimpin jemaah di Qaryah Bukit Gambir ini dalam mana menunaikan solat fardu secara berjamaah insya-Allah. Yang saya kasihi lagi saya hormati seluruh kepimpinan Masjid Jami' Bukit Gambir, kita juga doakan mudah-mudahan dan seluruh kepimpinan daripada pengerusinya sampailah ke yang lain-lain dan juga diberikan kekuatan untuk terus memimpin dan juga mempromosikan dan mengaturkan pelbagai acara-acara yang baik dalam menghidupkan masjid ini insya-Allah. Tidak dilupakan yang saya muliakan tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua yang hadir pada pagi ini yang berada di dalam masjid ini Allah Taala kurniakan kesihatan dan keafiatan yang berpanjangan. Amin. Allah Taala luaskan rezeki kita daripada jalan yang halal lagi barakah, dan Allah Taala berikan kepada kita rahmat dan limpahan kasih sayangnya insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Dan pada pagi Sabtu ini marilah kita mulakan majlis kita sebelum kita membaca kitab kita dan meneruskan perkongsian ilmu kita. Kita buka sekali lagi majlis kita dengan mana kita membaca 10 ayat awal daripada suratul Kahfi insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur pada Allah pada pagi ini Allah Taala izinkan pertemuan kita. Insya-Allah tuan-tuan, pagi ini kita menyambung lagi perkongsian ilmu kita dalam mana pembacaan kitab Syama'ilun Nabi li Tirmizi insya-Allah. Tapi sebelum itu marilah sama-sama kita mengikhlaskan diri kita dalam mana kita berada di dalam masjid ini. Jangan kita lupa untuk kita berniat i'tikaf. Mudah-mudahan setiap saat yang kita lalui, yang kita tinggalkan, kita sentiasa dalam beribadah, dalam niat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada pagi ini kita menyambung terus kan perkongsian kita, dan pada pagi ini kita masuk pada bab yang ke-9. Ma jaa fi huffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menceritakan tentang huff.
khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia khuf tuan-tuan? Khuf ini kalau ikutkan kepada kitab yang pernah kita belajar dahulu, kita Matla' al-Badrain, kita Matla' al-Badrain, khuf ni apa? Khuf ni sarung kaki ataupun stokin, nah, yang diperbuat daripada kulit yang nipis, dipakai kebiasaannya oleh bangsa-bangsa sebelah Eropah, sebelah Timur Tengah dan lain-lain lah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kulit ini tuan-tuan, kulit ini dia ni menyerap daripada dia apa nama, dia mengelakkan daripada kesejukan. Orang dia nak mengelakkan sejuk, dia memakai inilah khuf ini. Kalau macam kita di bumi Melayu ini tuan-tuan, macamnya tidak berapa nampaklah pemakaian khuf ini. Tetapi kalau di sebelah-sebelah Eropah sana ataupun di sebelah Timur Tengah, ketika mana musim dingin, mereka akan menggunakan khuf ini sebagai sarung kaki mereka. Stokin yang diperbuat daripada kulit. Kalau kita buka kitab Matan al-Badrain ataupun kitab Idaman Penuntut dulu, waktu kita belajar sekolah agama dulu, dia disebut sebagai muza. Orang Melayu sebut muza kan, menyapu, bagaimana cara dan kaedah menyapu muza. Itulah khuf tu, stokin yang diperbuat daripada kulit, kulit haiwan, kulit binatang. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, kalau ikutkan kepada Imam Muhammad, Al-Hafiz Imam Muhammad Ibn Isa Ibn Saura At-Tirmizi, memakai khuf ini juga dikira sebagai sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat mengatakan bahawa bagi Nabi ini ada 4 pasang khuf. 4 pasang khuf. Subhanallah, tabarakallah. Maknanya apa? Maknanya memang Nabi pakai khuf ni, dan Nabi taklah pakai selalu. Khuf juga, khuf yang Nabi ada juga adalah antaranya yang dihadiahkan, kan, yang dihadiahkan oleh para sahabat, kan, oleh pembesar-pembesar, kan, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah tuan-tuan kita lihat pada hadis yang pertama berkenaan dengan khuf Rasulullah ini tuan-tuan, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Buraidah radhiyallahu anhu anna an-najashiya ahda lin-nabi sallallahu alaihi wasallam huffaini aswadaini sazajaini falabisahuma thumma tawaddaa wa masaha alaihima. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang pertama ni tuan-tuan, hadis yang diceritakan, yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Sayyidina Buraidah radhiyallahu an. Sayyidina Buraidah ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam riwayat mengatakan bahawa beliau ini adalah orang Madinah. Buraidah ni orang Madinah. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Yasrib, ketika mana baginda sampai ke Yasrib ni tuan-tuan, dalam riwayat mengatakan bahawa Sayyidina Buraidah ni dia belum memeluk Islam. Dia tak peluk Islam lagi. Subhanallah. Dan rumah Sayyidina Buraidah ni tuan-tuan, selang lebih kurang kalau dalam dalam sejarahnya tu, lebih kurang sama ada 40 hingga ke 80 buah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Buraidah ni. Kisah pengislaman Buraidah ini cukup istimewa tuan-tuan. Antara yang istimewa lah kisah pengislaman Buraidah ini. Kerana Buraidah ini tuan-tuan, asbab dia memeluk Islam kerana dia melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari ketika mana baginda Nabi nak pergi bermuamalah, nak pergi berdakwah di luar, baginda Nabi keluar daripada rumah dan akan lintas rumah Sayyidina Buraidah setiap hari. Pergi akan balik. Sayyidina Buraidah dia tidaklah bersama rapat dengan Rasulullah, tapi asbabnya dia melihat Rasulullah melintas di hadapan rumahnya setiap hari. Dia melihat wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Hatinya tertarik dan memeluk Islam. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka kalau kita baca, biasa kita baca apa? Kita baca selawat tu kan. Selawat yang kita biasa baca tu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Memang benarlah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi itu memang tepat sekali. Dan apa juga tuan-tuan ni, sampailah pada mar'ai wajhaka ya sa'ad. Dan sesiapa yang melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti dia berbahagia. Ya Allah Rabbana. Sebab itu tuan-tuan kita minta sangat-sangat dalam doa kita, ya Allah, tolonglah ya Allah. Izinkanlah untuk kami dapat menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Ta'ala warizkikan kita dapat menatap wajah Rasulullah walaupun hanya di dalam mimpi. Kenapa? Dalam selawat yang kita baca tu tuan-tuan, siapa yang dapat menatap wajah Rasulullah pasti dia berbahagia. Sayyidina Abu Raidah, Islamnya dia kerana dia melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ni tuan-tuan, ada orang ni dia memeluk Islam. Ada orang ni dia jatuh cinta pada seseorang disebabkan rupa paras seseorang itu. Ada seseorang ni, dia ni jatuh cinta pada seseorang disebabkan akhlak yang mulia seseorang itu. Ada juga orang ni yang jatuh cinta kerana kebaikan yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang, kepada seorang manusia. Dan tidak ada satu kebaikan pun yang lebih baik yang pernah dilakukan oleh seorang manusia melainkan kebaikan yang dikumpulkan segala kebaikan itu oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi lah yang paling baik. Andainya hari ini kalau kita bercerita tentang Rasulullah, pasti kita tidak akan rasa jemu dan bosan. Pasti kita nak dengar lagi, nak dengar lagi, nak dengar lagi. Sebab Rasulullah memang insan yang sangat terpilih, insan yang sangat baik, yang sangat istimewa. Jadi pagi ini tuan-tuan kita akan cerita ni bab khauf ini. Sayyidina Abu Raidah menceritakan bahawa sesungguhnya An-Najasyi pernah menghadiahkan sepasang khauf berwarna hitam pekat. Najasyi ini adalah gelaran kepada raja. Raja siapa? Raja di sebelah Habsyah. Raja negara Habsyah. An-Najasyiyun. An-Najasyi. Sayyidina Najasyi. Najasyi ni dia sempat memeluk Islam. Dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama dia siapa? Nama dia Ashhamah. 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 Sayyidina Ashhamah. Subhanallah. Ketika mana dia meninggal dunia, dalam riwayat mengatakan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam solatkan jenazah. Sembahyangkan jenazah Sayyidina An-Najasyi ini dengan solat ghaib. Solat jenazah ghaib. Kerana apa? Kerana dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi An-Najasyi ni bukan nama, dia gelaran. Gelaran kepada raja di sebelah Habsyah. Sama juga dengan kita lah kat Malaysia. Yang di Pertuan Agong. Agong ni bukan nama tuan-tuan. Agong ini gelaran. Gelaran yang di Pertuan, yang di Pertuan Agong. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, yang di Pertuan Agong itu gelaran. Namanya siapa? Macam sekarang ni yang di Pertuan Agong kita, namanya Tuanku Abdullah. Yang akan datang Sultan Johor insya-Allah. Bakal dinaikkan menjadi, ditabalkan sebagai yang di Pertuan Agong. Subhanallah. Bukan nama tu agung, tidak. Sama juga macam Firaun. Firaun ini bukan nama dia Firaun, tuan-tuan. Ini gelaran kepada raja pada zaman di negara Mesir pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam. Pada zaman Nabi Allah Yusuf, pembesar Mesir dikenali sebagai nama Al-Aziz, gelarannya Al-Aziz. Kalau raja Parsi, dia punya gelaran raja dia Kisra. Raja Kisra Parsi. Kalau di sebelah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia adalah dia punya dini gelaran-gelaran, bukan nama dia. Jadi kata Sayyidina Abu Raidah, sesungguhnya Sayyidina Najasyi pernah menghadiahkan sepasang khuf berwarna hitam pekat yang diperbuat daripada kulit yang tidak berukir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi memakai
memakainya. Nabi memakai khuf yang dihadiahkan oleh Sayyidina Najasyi ini. Ini menunjukkan keharusan dan menerima hadiah dan daripada pembesar-pembesar. Kan, manalah tahu contohnya kan, lepas ni ada daripada tuan-tuan haji ni yang ada kat dalam ni dapat kan, dapat hadiah daripada pembesar-pembesar contohnya. Allah ma, alhamdulillah. Kan, dan pembesar tu contohnya daripada negara luar, bukan Islam. Boleh tak kita terima? Boleh. Kan, tidak menjadi masalah. Kan, contoh ni sekarang ni kan, kita ni musim ni dah tak lama ni nak apa nama? Nak tahun baru Cina kan. Contohlah kita ada jiran kan, daripada orang bukan Islam kan, orang Cina contohnya kan, dia hadiahkan kita. Dia hadiahkan kita apa? Biasa Cina ni kalau nak raya dia bagi limau. Ish, tak boleh, kau bukan Islam. Dah, bukan begitu tuan-tuan. Bila orang beri kan, kalau ikutkan kepada hadis ni kan, boleh saja kita nak terima, asal saja kita tahu kan, benda yang dibagi tu benda yang baik, bukan benda yang tak baik kan. Jadi Nabi memakai khuf tersebut yang dihadiahkan oleh Sayyidina An-Najasyi ini. Dan selepas memakainya, kemudian baginda Nabi SAW berwuduk dengan hanya menyapu di atas kedua khuf tersebut tanpa membasuh kaki. Bagaimana tu tuan-tuan? Subhanallah, tabarakallah. Baik, sekiranya kita membaca hadis ini dengan hadis mata, maka kita akan membayangkan bahawa kalau kita pakai khuf, kita pakai stokin daripada kulit, maka kalau kita nak berwuduk tak payah cuci kaki, cukup sekadar kita menyapu di atas khuf saja. Adakah begitu? Kalau ikut kepada dasar hadis ini, begitulah. Tetapi tuan-tuan, ini dia, bila kita baca hadis ni tuan-tuan, kita baca juga bersama dengan fiqh, dengan kitab fiqh kita. Subhanallah, tabarakallah. Bagaimana yang kita belajar situ ketika dahulu, dalam mana kita nak menyapu khuf, bagaimana yang dikatakan kita hanya menyapu di atas khuf itu, rupanya ada cara dan kaedahnya. Bukan saja-saja kita sapu, sebab kaki ini satu daripada anggota wuduk yang wajib dikenakan air, yang wajib dicuci, yang wajib dibasuh kan. Anggota wuduk ada empat kan, yang wajib dikenakan air kan. Rukun wuduk kan ada enam. Yang pertama niat. Niat ni tak payah kena air pun tak apa. Ada orang niat kena air. Tak. Niat tak payah kena air. Kemudian mencuci muka. Basuh muka. Ni wuduk. Kemudian membasuh tangan hingga ke siku. Atas siku sikit lebih kan. Kemudian menyapu kepala dan juga membasuh kaki sampai ke buku lali. Ni ada empat perkara yang wajib dibasahkan ni ketika mana kita berwuduk. Tetapi bila kita baca hadis ni, baginda Nabi hanya menyapu je di atas khuf tersebut ketika mana berwudu. Bagaimana kaedahnya tuan-tuan? Kalau kita lihat dalam kitab Matla' al-Badrain contohnya, kitab Muhammad al-Marhum Syekh Muhammad al-Fatani mengatakan bahawa cara dan kaedah itu bukan sahaja-sahaja. Dia ada syaratnya rupanya. Yang pertama, cerita dia, syarat yang membolehkan kita mengambil wuduk dengan cara kita menyapu saja khuf itu, yang pertama memakainya selepas sempurna kita bersuci. Andainya kita sedang berhadas besar, contohnya ada yang lepas haid ataupun nifas ataupun lepas berjima, contohnya kan dalam hadas besar dia dah mengangkatkan hadasnya, dah ambil dah mandi wajib contohnya. Kemudian dia telah berwuduk dengan sempurna ataupun bertayamum dengan sempurna, barulah dia sarungkan khuf. Sekiranya ketika mana dia memakai khuf itu terbatal wuduknya, maka bolehlah dia hanya menyapukan saja khuf tadi ketika mana dia mengambil wuduk, menyapukan air kepada di atas khuf tadi. Kalau ketika mana dia pakai itu tuan-tuan, dia masih tidak ada wuduk, maka tidak sah wuduknya dengan menyapu khuf itu. Ini caranya. Ini kaedah fiqahnya tuan-tuan. Bukan sembrono je ni. Kita dah baca hadis ni, Nabi pun buat macam tu, kita pun buat. Rupanya kita buat tak betul. Tak ikut dia punya kaedahnya. Kemudian keadaan khuf itu juga mengambil ada peranan juga. Khuf itu mestilah khuf yang melengkap, yang mengelilingi segala kaki itu sampailah menutup ke atas buku lalinya. Kalau khuf itu sekadar pada tapak kaki sampai ke bawah buku lali, maka tidak dikira khufnya itu.
Kan, tidak dikira khufnya itu dibolehkan menyapu. Menyapu saja tak boleh. Mesti sampai terangkat ke atas buku lali, menutup ke atas buku lali. Ha, itu dia. Kan, yang dikatakan yang dikatakan syarat atau syaratnya lah. Syarat membolehkan kita hanya menyapu saja. And khuf pada apa, menyapu saja air dan wuduk pada pada khuf tanpa membuka membuka sarung kaki itu. Dan syarat yang ketiga, keadaan khuf itu adalah khuf yang tahan. Kan, tahanlah kalau kita pakai ni, tuan-tuan, tuan-tuan berjalan atas jalan raya ni contohnya, dia pakai boleh, tidak macam masalah. Kan, kemudian dia tidak bocor, tidak rosak. Kalau dah bocor dah rosak, air dah boleh masuk, maka dah tak dah tak boleh lah, dah terkeluar, dah tergugur syarat membolehkan hanya menyapu saja pada khuf tadi. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ini menceritakan baginda Nabi ketika badan baginda Nabi nak berwuduk, baginda Nabi dah pakai khuf, baginda Nabi hanya menyapu saja. Kan, air dan air wuduk untuk bahagian kaki tadi ke atas khuf sahaja. Tidak tidak membasuhnya. Ini kaedahnya tuan-tuan, eh? Subhanallah. Kan, subhanallah. Kemudian tuan-tuan, dalam mana pemakaian khuf ini tuan-tuan? Sebenarnya ada ada juga syarat-syarat yang lain. Contohnya ketika mana kita memakai khuf ni, kan, dia pakai bukan kita pakai kita buka, kita pakai kita buka, tidak. Kan saya cerita ni, kan, awal cerita dia kalau ikut dalam kitab Idaman Penuntut, kan, mengatakan bahawa khuf ini dipakai ketika musim sejuk. Waktu musim sejuk bukan kita boleh buka tutup macam kita pakai stokin, tidak. Dipakai dalam dalam tak dalam tempoh yang panjang. Kan, dan syarat pemakaian khuf bagi seorang yang bermukim, yang tak pergi mana-mana, dia duduk je. Contohlah esok Bukit Gambir turun salji, contoh tempat kita ni turun salji, sejuk, kita pun cari khuf, pakai khuf kan. Tapi kita tak pergi mana-mana, duduk je kat rumah kat Bukit Gambir, kan, contohnya, kita pakai khuf. Dan selama mana kita boleh pakai khuf itu tuan-tuan, yang dibenarkan mengambil wuduk tanpa membuka khuf itu, kalau kita dalam keadaan bermukim, syaratnya kan adalah sehari semalam. Sehari semalam. Cukup tempoh 24 jam. Itu sahaja. Bagi orang yang bermusafir pula, syarat memakai khuf itu yang sah kita nak hanya menyapu sahaja itu adalah seperti mana kita bermusafir 3 hari. Selama 3 hari. Nak kena tahu juga ni kan, tuan-tuan. Ni dalam mana kita belajar ilmu hadis dan ilmu sirah, dalam masa sama juga kita cerita juga bab bab fiqah ini. Dan kaedahnya juga ada tuan-tuan, eh? Subhanallah. Bagaimana yang dikatakan 24 jam ataupun 1 hari itu tuan-tuan? Contoh, saya ambil contoh ni tuan-tuan, eh? Contohnya tuan imam memakai khuf pada pukul 1:30 tengah hari kan, 1:30 petang ataupun pukul 2 petang selepas solat zuhur. Tuan imam kita pakai khuf, pakai stokin kulit tadi tu. Kan, ketika mana dia pakai, dia dah bersih lah. Kan, memang dah bersuci. Dah tidak ada sebarang kotoran. Kan, dah mandi, dah berwudu. Memang wudunya masih ada. Kan, pada pukul 2 petang, dia pun pakai khuf. Adakah satu hari, satu malam itu bermula ketika dia pakai? Bukan. Dan bermulanya pemakaian khuf ini yang dikira sebagai satu hari satu malam ni tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, tatkala mana contoh dalam pukul 2 tu imam masih ada lagi wuduknya, tiba-tiba pukul 4 petang imam terkentut batal wuduk, kan, batal wuduk. Alamak, terkentut pula contohnya, tuan imam kita terlepas, terkentut. Nak masuk waktu asar ni pukul 4:40. Nantilah 4:40 baru aku ambil wuduk. Imam kata pukul 4:40 baru nak berwuduk ataupun 4:30 nanti baru wuduk sebab nak masuk asar. Maka tuan-tuan, selepas imam berwuduk, bermulanya tempoh 24 jam itu bermula ketika mana mengangkatkan hadas itu. Bukan ketika mana khuf itu dipakai, tidak. Tetapi ketika mana khuf itu apa, kita mengangkatkan wuduk. Pukul 4:30 imam ambil wuduk, ketika itulah bermulanya tempoh 24 jam sehari semalam itu. Begitu. Bukan ketika mana dipakai tu terus kira, tak. Ketika mana pengangkatkan hadas yang pertama tu selepas batalnya wuduk
Kan? Jadi pukul 4:30 tu bermulalah dia punya tempoh kan pemakaian khuf satu hari satu malam. Kalau 24 jam contohnya, sampailah esok 24 jam, kan, barulah cukup satu hari satu malam, bolehlah dia buka. Kalau dia tak nak buka pun boleh, kan, tapi kalau dia nak berwuduk nanti dia kena buka. Sebab dia tak pergi mana-mana, kan, imam cuma berada di bermukim. Tetapi sekiranya, kan, imam ataupun siapa-siapalah yang makan khuf dalam keadaan dia bermusafir, tempoh pemakaian itu yang mana dibolehkan hanya menyapu sahaja adalah selama tempoh 3 hari seperti mana orang bermusafir. Ini tuan-tuan kaedahnya. Bukan sembrono je, bukan kita saja-saja. Kita berdasarkan kepada panduan kan, kitab fiqah, begitulah kaedahnya. Jadi apa yang diceritakan tadi oleh Sayyidina Abu Raidah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai khuf, kemudian ketika mana Rasulullah nak berwuduk hanya menyapukan sahaja, menyapukan air di atas stokin kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mencuci kaki. Tapi ketika itu sahabat-sahabat, sahabat ni menceritakan dengan tidak mendetailkan perkara ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pada ketika itu para sahabat dah tahu, Nabi bersama-sama dengan mereka. Baginda Nabi bersama, sentiasa bersama dengan mereka, dan baginda Nabi dah tarbiah mereka bagaimana kaedahnya. Sebab itu dalam hadis ini taklah ceritakan panjang lebar bagaimana kaedah memakai khuf, tak. Cuma alhamdulillah para ulama kita mengeluarkan hukum gini punya cara-caranya. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang hadir pada pagi ini, alhamdulillah sekiranya baru pertama kali mendengar cerita pasal khuf ini, begitulah kaedahnya. Tetapi kalau memang dah pernah cerita, dah pernah tahu dulu, kita kan dah belajar dulu ke sekolah agama Johor, memang dah diajarkan. Dan ketika mana dulu kan, zaman kita dulu kita belajar gunakan kitab Matan Al-Badrain kan, begitulah kiranya dibacakan. Subhanallah. Kaedah dan cara-cara menyapu dua muza, istilah dia dua muza, muza tu khuf lah, stokin kulit. Begitulah kaedahnya. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita teruskan kepada bicara kita pada hadis yang kedua. Hadis menyapu khuf ni tuan-tuan, ada dua hadis je. Bukan menyapu khuf, hadis berkenaan dengan khuf, stokin kulit Rasulullah. Baik, hadis yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Sya'bi qala al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu ahda dihyata للنبي صلى الله عليه وسلم أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم حفين فلبسهما وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تحرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أزكي هما أم لا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, hadis yang kedua, hadis yang selanjutnya ini hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan daripada Asy-Sya'bi. Dan katanya telah berkata Sayyidina Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, seorang sahabat yang bernama Dihyah. Dihyah, subhanallah. Dihyah Al-Kalbi. Dihyah ni, kalau tuan-tuan masih ingat pada kita menceritakan bab khulqi Rasulullah, Dihyah ni kan, bagi Nabi ketika mana diangkatkan oleh Allah Ta'ala, dijemput oleh Allah. Ni kan kita dalam bulan Rejab ni kan, lepas ni ada cerita tentang Isra' wal Mi'raj lah, banyak kan. Lepas ni ada ceramah-ceramah Isra' dan Mi'raj, ketika mana diangkatkan kan bagi Nabi kan, ketika Mi'raj tuan-tuan, pada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai kalau ke Sidratul Muntaha, setiap langit itu ada nabi-nabi yang menjaganya kan. Kan kemudian bagi Nabi bercerita kan, sesungguhnya pada langit ini aku jumpa dengan Nabi Musa, yang mana wajah Nabi Musa ini mirip kepada wajah siapa, kan, wajah ini mirip kepada wajah siapa, kan ada dalam kitab yang kita dah baca ni lah kan. Subhanallah. Lalu tuan-tuan, bagi Nabi SAW menyatakan bahawa saya melihat ketika itu Sayyidina Jibril
Kan Sayyidina Jibril ni, kan Sayyidina Jibril alaihissalatu wassalam, kan malaikat Jibril ni, bila malaikat Jibril bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyerupai seorang lelaki, Sayyidina Jibril akan menyerupai wajah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Dihyah. Jadi Dihyah ni tuan-tuan, cantik orangnya, handsome. Dihyah ni handsome orangnya. Dalam riwayat mengatakan bahawa Sayyidina Dihyah ni, kalau dia nak keluar rumah, dia kena tutup muka dia. Kalau macam kita sekarang, kita kena pakai face mask, tutup muka. Sebab dalam riwayat mengatakan bahawa Dihyah ni cantiknya, handsomenya Dihyah ni, kalau dia keluar rumah, dia tak tutup muka dia, nanti adalah daripada kalangan perempuan-perempuan yang akan mengikut dia. Macam ada magnet. Cantiknya, handsomenya Dihyah ni. Subhanallah. Macam tuan-tuan dulu waktu muda-muda kan, macam tu lah agaknya kan. Subhanallah. Mesti handsome. Pastinya handsome lah kan. Tuan Imam, kalau kita, Imam kita ni kalau keluar rumah, dia akan pakai penutup muka. Kalau tak, nanti dia akan jadi rebutan. Subhanallah. Orang Bukit Gambir ni ramai kan. Untuk maklumat lah. InsyaAllah mudah-mudahan Imam kita ni dicepatkan jodohnya. Amin. Ya Allah. Rupanya masih single. Siapa-siapa yang ada nak test, boleh test Imam. Subhanallah, tabarakallah. Imam tu dapat menantu jadi imam, menantunya imam, hebat tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang dirahmatillah, Dihyah ini kebiasaannya malaikat Jibril kalau bertemu dengan baginda Nabi menyerupai seorang lelaki, maka malaikat Jibril akan menyerupai wajah Dihyah. Jadi pada hadis ini tuan-tuan, Sayyidina Dihyah menghadiahkan sepasang khuf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu memakainya. Nabi memakai khuf yang dihadiahkan oleh Sayyidina Dihyah. Dalam riwayat yang lain daripada Sayyidina Jabir dan daripada Sayyidina Amir bukan sahaja sepasang khuf yang dihadiahkan oleh Sayyidina Dihyah kepada Rasulullah, tetapi juga dihadiahkan kepada baginda Nabi sehelai jubah. Lalu baginda Nabi memakai kedua-duanya sampai koyak. Dan Nabi tidak mengetahui apakah khuf itu berasal daripada kulit binatang yang disembelih ataupun tidak disembelih. Ni tuan-tuan. Hadis ini mengambil kira, kita patah balik pada hadis tadi, Nabi menerima khuf, hadiah yang berupa khuf yang dihadiahkan oleh Sayyidina Dihyah kepada Rasulullah, dan Nabi pakai. Di hujung hadis ini sahabat mengatakan bahawa Nabi tak tahu pun khuf yang dihadiahkan ini daripada haiwan yang disembelih ataupun tak disembelih. Jadi tuan-tuan, para ulama mengambil hukum, kita sekiranya ada seseorang memberikan hadiah kepada kita dan orang yang memberikan hadiah kepada kita itu kita tahu asal usulnya, orangnya baik, orangnya baik, dan kita tahu memang jemaahnya si kat masjid je kan. Contohlah Tuan Bilal kita kan, dia hadiahkan kepada kita sepasang baju contohnya, baju dan kelengkapan. Bilal bagi kita baju kan, baju raya. Boleh tak kita pakai? Pakailah terus. Kita tahu ni Bilal yang bagi. Takkan Bilal nyolong, takkan dia curi kan baju ni, tak. Kita terus bersangka baik. Begitu kata para ulama. Tetapi sekiranya kita tahu orang yang menghadiahkan kepada kita sesuatu itu memang orang itu ada dia punya sejarah silam dia. Contoh dia memang dia ni seorang pencuri kan, perompak, asal datang masjid dia curi selipar. Asal datang masjid je selipar orang hilang contohnya kan. Tak ada orang lain, memang dah 3 4 5 kali tertangkap orang yang sama contohnya. Tiba-tiba dia datang rumah kita. Mam, saya nak hadiahkan Imam selipar ni, mam. Selipar mahal ni. Ui, terima kasih lah. Kita tahu contohnya orang ni memang kerja dia dulu ni, sejarah dia pencuri. Ketika itu kita wajib tanya, mana kau dapat selipar ni? Kau curi ke kau beli? Kita kena tanya. Ketika itu kita tanyalah, sebab ada yang diragui. Takut kita menerima dan kita pakai barang curi kan, dah tak boleh pula. Ketika itulah. Tetapi kalau kita nampak orang yang memberi itu memang orang yang soleh, imam yang bagi contohnya, ataupun tuan pengerusi yang bagi ataupun contohlah orang yang baik-baik kan, yang baik yang memang kita tahu,
kan, ustaz ke yang bagi kita, orang-orang alim yang bagi kita, kan, dia pergi nak tanya, ustaz, ustaz dapat dari mana, ustaz, ustaz bagi saya baju ni, ustaz bagi, ustaz beli ke, ustaz curi? Takkanlah curi. Begitulah kiranya. Maka kita bersangka baik, kita terima dan kita boleh pakai. Tetapi kalau memang daripada orang yang kita kenali, dengan memang ada dia punya sisi gelapnya, maka kita kan sewajarnya kita bertanya, nah, daripada mana dia dapat harta yang diserahkan kepada kita itu. Dan dalam hadis juga mengatakan bahawa Nabi memakai kedua-duanya sampai koyak. Nabi terima hadiah pemberian dihiyah itu, Nabi pakai. Dan sama ada Nabi memakai baju dan juga kedua khuf itu sampai koyak, ataupun memakai muz, apa nama, memakai khuf itu sahaja sampai sampai koyak. Jadi tidak tidak memberi, tidak inilah tidak menjadi masalah. Nabi terima dan Nabi pakai terus. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga mengatakan bahawa Nabi tidak mengetahui sama ada khuf ini berasal daripada kulit binatang yang disembelih ataupun tidak disembelih. Nabi terima sahaja. Binatang ni tuan-tuan, ada haiwan yang mana yang boleh, yang halal, yang halal dimakan, dan ada haiwan yang haram dimakan, kan? Haiwan yang halal dimakan dan haiwan yang haram dimakan. Ada haiwan yang haram dimakan tetapi dia suci. Ada haiwan yang haram dimakan dan dia memang memang dia tidak suci. Contohnya anjing, babi dan segala keturunannya. Dia ni haram, dia tak boleh makan. Dan dia memang haiwan yang najis, mughallazah. Dan sampai bila-bila dia najis mughallazah. Tak apalah ustaz, kita sertu dia ustaz. Kita beli anjing, kita ambil anjing kat tepi jalan, kita cuci dia dengan air daripada tanah, kan, contohnya. Dah kita dah sentuh dia, suci tak? Tak. Sebab Allah Ta'ala kata dah, dia ni memang apa nama, daripada haiwan yang mughallazah. Dia berbeza contohnya macam buaya. Buaya kan, ada sesiapa sini orang Bukit Gambir yang apa nama, yang pelihara buaya. Buaya ni tuan-tuan adalah haiwan yang kita tak boleh makan. Dia boleh makan tapi kita tak boleh makan dia. Kita tak boleh makan daging buaya ataupun harimau. Harimau ini adalah haiwan yang haram dimakan, tetapi dia suci. Dia suci. Andai kata tuan-tuan lepas ni, contohlah, bukan saya tunggu tak, andai katalah yang ada orang yang ada bela haiwan, haiwan liar ni kan, harimau ke singa kat rumah, kan, tiba-tiba lah singa aku ni dah macam dah tak lama nak mati, kan, kita pun sembelih, boleh makan dagingnya? Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh makan daging singa ni kalau tak ada keperluan, tidak ada darurat. Tapi kulitnya, contohnya kulitnya kita boleh buat baju. Malah tahun lepas ni ada orang daripada Pak Jarum ke, dia ada sebelah harimau, dia buat jubah pula. Kulit harimau yang belang-belang tu buat jubah. Ini asli ni jubah daripada kulit bulu harimau. Subhanallah. Kita tak tahu. Boleh tak? Boleh. Tapi dengan syarat lah. Haiwan itu, kulit itu telah pun disama, kan, telah pun disama. Ini caranya. Jadi cara nak menyucikan kulit-kulit haiwan ini tuan-tuan, kulit haiwan yang suci, sama ada dia disembelih ke tak disembelih ke, adalah dengan kita sama dia. Tak ada dengan cerita, kan, orang ada apa nama, pakai tali pinggang kulit buaya. Kita tanya, ini buaya ni disembelih ke tak sembelih? Tak, kita tak tanya buaya tu disembelih tak sembelih. Ada orang sembelih buaya. Kerja apa? Kerja saya sembelih buaya. Tak ada. Tapi boleh tak kita pakai? Boleh. Asal saya telah pun disamak. Telah disamak dengan dihilangkanlah sisa-sisa dagingnya yang busuk, lemak-lemak yang melekat pada kulit tadi itu. Kan kita dah belajar dulu. Kita dah pernah belajar bagaimana cara nak menghilangkan. Sama ada kita sama itu dengan benda yang suci ataupun dengan benda yang najis. Boleh. Contoh benda suci apa? Contoh kita sama kulit haiwan itu dengan menggunakan kapur contohnya, ataupun benda-benda yang tajam, dengan limau ke apa, boleh? Boleh. Ataupun kalau dalam kitab Matan Al-Bajari dulu dia cerita dengan menggunakan tai burung merpati sebab dia tajam. Tai buat bersuci. Kaedah hukum fiqah ni tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa macam macam tak betul je, kan, tapi sebenarnya itulah benarnya.
kita dah rendam apa nama ataupun kita dah suci, kita dah cuci, dah hilangkan kulit tadi tu dengan gunakan tahi botol merpati. Jangan kita lepas kita dah gunakan tahi botol merpati tu kita biarkan saja. Tak. Lepas tu kita suci kan, kita cuci balik dengan air mutlak. Maka yang bernajis tadi menjadi suci. Menjadi suci. Ada yang pernah bertanya dengan saya, "Ustaz, boleh tak Ustaz? Kalau kita nak samak kulit binatang itu dengan menggunakan tahi babi. Boleh tak boleh kalau kita nak samak kulit binatang tu gunakan tahi babi? Sedangkan babi itu najis mughallazah. Tahi dia pun samalah. Boleh tak boleh?" Jawapannya apa tuan-tuan? Jawapannya sekiranya memang tahi babi itu boleh menghilangkan caranya tadi tu kan, macam tahi burung merpati tadi tu, dan pada ketika itu memang dah tak ada dah benda lain selain daripada tahi babi je yang ada contohnya kan, dia dah tak ada kerja, itu dia yang dijumpa katnya kan, yang boleh menghilangkan benda-benda tadi tu untuk menyamak tu, boleh diguna pakai, tetapi dengan syarat selepas itu kan, kata tuan guru kami kan, kita sertu balik kan kulit tadi dengan 7 basuhan air, satu ini daripadanya kan dicampurkan dengan air yang bercampur dengan tanah yang suci. Macam kita biasa buat sertu tu kan, beza samak dengan sertu. Sertu ni kita nak menyucikan najis-najis mughallazah dengan 7 basuhan air, satunya daripada air yang bercampur dengan tanah yang suci tu kan, tu sertu. Jadi boleh, tidak menjadi masalah. Ada pula tanya, "Ustaz, kalau kita gunakan macam sekarang ni ada bahan-bahan kimia, chemical yang boleh menyucikan benda tu, boleh tak Ustaz? Kita nak samak tak gunakan tawas, tak gunakan tahi burung merpati, tapi kita gunakan chemical. Boleh, tidak menjadi masalah." Islam itu tuan-tuan, dia universal. Sifatnya. Kalau benda sekarang ni dah ada benda yang lebih baik, yang lebih moden, yang lebih suci daripada chemical contohnya, boleh menghilangkan sesuatu itu untuk menyamak sesuatu, maka dibolehkan, tidak menjadi masalah, boleh sahaja. Wallahu a'lam bissawab. Baik tuan-tuan, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pagi ini, inilah dia dua hadis daripada kitab kan Syama'ilun Nabi li Tirmizi, kitab Syama'il Muhammadiyah ini kan berkenaan dengan khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita berkenaan dengan stokin kulit bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi pakai dan Nabi gunakan kan, yang mana insya-Allah andai kata ada masa dan ketika yang mana kita akan pakai, maka dah adalah panduan kan bagaimana cara dan kaedahnya. Jadi tuan-tuan, untuk pagi ini cukup sekadar ini. Saya mohon ampun dan maaf kepada semua andainya ada kesalahan dan kesilapan daripada saya, ada terkasar bahasa, ada tersinggung daripada apa yang saya katakan hati tuan-tuan, dan saya minta maaf banyak-banyak, insya-Allah dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, kita bertemu lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, dalam mana kita nak mengenali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pembacaan kitab Syama'ilun Nabi li Tirmizi, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar ini, kita sudahi dengan kalam yang mulia dan kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحة وعافية وسلامة وبلوغ المرام. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد، اللهم ارزقنا من أهل الشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah wahai Tuhan yang menciptakan cinta, ya Allah wahai Tuhan yang membisikkan rindu. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, ya Allah, Engkau bisikkanlah cinta dan rindu kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kami bermohon kepadamu, ya Allah, dengan sebab kami membaca hadis-hadis Nabi pada pagi ini, ya Allah, dengan sebab kami mendengar kisah-kisah berkenaan dengan baginda Nabi Muhammad ya, pada pagi ini, ya Allah, kami bermohon kepadamu, Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan juga dosa kedua ibu dan ayah kami, ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu dan ayah mertua kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkan juga dosa para guru kami, ya Allah. Ampunkan dosa pasangan-pasangan hidup kami daripada kalangan suami dan isteri kami, ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak zuriat keturunan kami, ya Allah. Ampunkan dosa para pemimpin kami yang beriman kepadamu, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kami bermohon kepadamu, ya Allah, Engkau pandangilah kami dengan pandangan rahmatmu, pandangilah kami dengan pandangan kasih dan sayangmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, Engkau jentiklah hati kami ini, ya Allah, agar kami dapat merasai betapa Nabi itu cinta dan rindu kepada kami, ya Allah. Sebagaimana rindunya Nabi Muhammad kepada kami, Engkau jadikanlah hati kami ini merindui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah itu menyayangi kami, Engkau jadikanlah baginda Nabi itu kesayangan dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, izinkan kami untuk kami dapat mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kami juga bermohon kepadamu, ya Allah, Engkau panjangkanlah usia kami dalam ketaatan beribadah kepadamu. Luaskan rezeki kami daripada jalan yang halal lagi barakah. Ya Allah, tetapkan iman kami agar hidup dan mati kami ini berpegang dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kami juga bermohon, ya Allah, jauhkan kami daripada segala wabak dan penyakit, ya Allah. Jauhkan kami daripada segala bala dan bencana-Mu, ya Allah. Jauhkan kami daripada segala fitnah-fitnah akhir zaman, fitnah-fitnah kubur, fitnah-fitnah dajjal. Dan jauhkanlah kami, ya Allah, daripada perbuatan-perbuatan manusia yang berhati jahat terhadap kami, ya Allah. Lindungilah kami, ya Allah. Lindungilah kami, ya Allah. Ya Allah, izinkan untuk kami dapat menatap wajah mulia bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kami meninggal dunia. Ya Rasulullah, ya Habiballah, sudilah apa kiranya Tuhan hadir dalam mimpi-mimpi indah kami. Ya Allah, wahai Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami, urusan dunia kami, urusan akhirat kami. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.